Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Kacang Motor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita review dulu ya unit-unit yang ada di Kacang Motor. Nah, sekarang kita posisi di Kacang 1. Nah, ada beberapa unit yang akan kita review hari ini lur ya. Baik. Kita tetap masih mengadakan hadiah-hadiah ya. Masih hadiah-hadiah untuk magicom, kipas angin, rice cooker semua masih ada di Kacang Motor 1. Nah, silahkan nanti untuk setiap unit pembelian mengambil hadiah ya, tanpa diundi. Jadi ada magicom, ada selimut, ada alat-alat rumah tangga lainnya ya, silahkan diambil nanti. Ada t-shirt juga, yang mau t-shirt silahkan ya. Nah, yang mau tukar tambah juga bisa loh di sini. Mau tukar tambah, mau beli secara online juga bisa. Online ongkir nanti negosiasi sama langsung sama admin ya. Di Kacang 1 adminnya ada Pak Sairi sama Pak Oka ya. Di Kacang 2 ada Pak Edi, di Kacang 3 ada Pak Amrit sama Ripin, yang di Kacang 4 ada beliau Pak Tohir. Silahkan yang mau beli online jalur ya, negosiasi. Masalah harganya untuk cacat, kalau yang satu nomornya tidak bisa dihubungi, bisa hubungi nomor yang lain ya, seperti itu. Di sini mau nginap, mau istirahat di sini, makan di sini ada lur ya. Monggo. Nanti kalau di Kacang 1 sampai datangnya jam 12 malam, jam 1 ketika satpam kita tidur langsung tidur ada di sini, atau di masuk di kamar di, itu aja ya kalau tidak ada orangnya. Silakan juga kamar itu langsung enggak masalah. Atau samaan kalau enggak enak tidur ada di musala situ. Di situ ada ada masjid di sebelah sini. Ya. Oke, okay. Okay. Ada BRV lur. Nah. 2016, monggo yang minat silahkan tipenya E ya. Terus ada lagi motor antik ini 2015 60 jutaan. Oke, terus ada lagi Sirion ya. Sirion 2011 ya. Monggo yang minat sekitar 70 jutaan ya. 2011. 70 koma ya, udah model baru. Nah, baik. Ada pickup ya, Lur, tahun 2015. Dalam itu Pak Jinan, Pak. Malang ya Budi? Malang Kota Suwun. Monggo jangan pilih-pilih. Keluar reviewin. Plat B ya lor ya. 87 juta 2015 ya. Monggo yang minat silakan. Untuk yang cari pickup biasanya banyak ini. Kemudian kita ada ACPS ya tahun 2021. Nah, daripada beli balu lor. Ini ada kita cari ACPS 2021 105 juta ya. Nah, Ford double cabin sekitar 100 jutaan ya, yang minat silakan ya. Ini Mazda BT ya, ini bukan bekas tambang. Barang saya jamin recommended banget buat sampean yang jauh untuk pembelian online. Jadi kalau saya bilang rekomendasi, cat masih orisinil full ya. Monggo, yang minat silakan. Asli bukan bekas tambang, jadi dalam-dalam juga masih segar banget ya. Platnya L, monggo yang minat silakan ya. Oke, okay. Baik. Terus ada lagi kita ini masih negosiasi sama kita, sama Pak Sairi nanti kalau tanya ya. Akot ini 24 tipenya ya, Vitek 2008 ya, 110 koma. Yang minat silakan ya, monggo. Yang minat silakan ke Kacang Motor, Matic transmisi ya. Kemudian di depannya ada Mobilio 2016. Nah. Ini kita jual sekitar 150 koma ya lur, 2016. Monggo Pak, jangan pilih-pilih Pak. Kemudian ada Honda Jazz plat AG ya, sekitar 90 jutaan ya, 2008 ya. Monggo yang minat silahkan. Lagi dicoba sama beliau Pak Amri. Pak Amri ini jaga di Kacang 3 tapi yang ngeluyur di sini lur. Jadi kalau ada pembeli di tot nih, saman enggak usah bingung nanti kalau ke sini ya. Kemudian ada Brio E Satia kilometer masih 7.000 ya. Ini 2022 ya. Platnya N lokal sekitar 170 jutaan ya. Jadi masih plastikan semua ini sekitar 170-an ya, 170 juta ya. Monggo arah itu. Untuk transmisinya Matic ya. Monggo yang minat silakan. Datsun Go baru datang juga ini sekitar 70 juta. Kalau Datsun Go sama aja di sini. Milih short long sama aja, tinggal pilih. Dari plat AGB, monggo. Kalia, Brio, masih ya, Katana itu sekitar 30 juta. Monggo, datang ke sini ada di sini ya. Oke, setelah dari sini kita ke sana dulu. Alhamdulillah rame. Monggo, Pak.
Dalam ini? Jalan. Blitar ya? Lingi. Lingi. Kalau Blitar ngetan berarti. Monggo, monggo. Oke. Oke. Jadi ada Avanza lagi ya, 120 jutaan 2013. Airbag ya. Nah, ada lagi CRP baru datang tadi malam. CRP ini sekitar 108 juta lur ya. Monggo yang minat silakan. Ya. Warnanya merah agak kehitam-hitaman ini. Ada lagi Honda Freed 2009. Tak jual murah meriah 115 juta. Yang minat silakan ya, monggo. Oh. Terus ada lagi di sini RAS platnya W baru datang ya. Ini baru datang tadi malam tak jual ke sampean 2014 ya, lur. 14 130-an ya. Monggo. Ada lagi di sini 2013 lagi CRP plat M ya. Plat M tak jual 2013 90, Kijang Innova lur tahunnya 2005. Tipenya E baru datang ini. Ini masih dalam tahap perawatan, mungkin besok sore udah selesai ya. Yang mau datang silakan. 79 juta saja tahunnya 2005. Monggo. Kemudian ada CRP lagi lur ya. Tahunnya 2004. Pemakaian 5 sekitar 80 jutaan ya. Untuk pickupnya CPS juga ada 90 jutaan ya. Nah, ada lagi Chevrolet apa namanya ini? Chevrolet Captiva kita jual dengan harga diesel sekitar 90 juta lur ya. Platnya lokal AG ya, AG Blitar ya. 2008 ya, 2008. Solar diesel. Nah, monggo yang minat silakan. Ada Panther 50 jutaan seperti ini lur, 96 Grand Royal ya. Yang ini Hyundai 49 juta. Kemudian yang terbaru lagi ada Mobilio RS lur ya, RS. Ini RS ini tahunnya 2015, belum disalon, belum dicuci, belum diapa-apain ya. Sekitar 140 2015 ya, 8 juta. Yang minat silahkan ke Kacung Motor ya. Ada lagi di sini Avanza 2013 110, ya. Ada lagi di sini Xenia ya. 70, ya. Monggo yang minat silakan ke Kacung Motor ya, 2005 ya. Tipenya XI ya. Kemudian ada lagi 2016 Mobilio sekitar 130, monggo yang minat silakan. 2016 untuk tipenya E ya lur ya. Monggo dipilih di sini di Kacung Motor 1. Verosa, Verosa 40 jutaan sama lur ada. 1 2 3 ada di sini Verosa semua ya. Sekitar 40 juta. Terus Panther lagi di sini sekitar 50 jutaan juga sama 96 ya. Monggo. APV juga 50 jutaan 2005. Monggo yang minat silakan ya. Oke. Terus ada lagi di sini yang terbaru ada APV R3 lur sekitar 110-an ya. Monggo yang minat silakan, warna abu-abu. Lampu masih bening sekali. Nah, kemudian ada Nissan Mach ya. Platnya N baru datang tadi malam, kilometer masih 70.000. Tak jual ke sampean sekitar 80 jutaan. Ya, monggo yang minat silakan. Soalnya bagus barangnya. 2013. Nissan Grand Livina lagi lur. 2010 80 jutaan. Monggo datang ke sini untuk pilih-pilih. Kemudian ada lagi Xenia ya, Avanza ding. 2008 sekitar 80 jutaan lur. Nah, ada lagi Sigra. Terus ada lagi di sini Datsun Go. Datsun Go. Plat AG ya, sekitar 70, yang minat silakan ya. Monggo. Nah, ada lagi di sini Panther ya, 50 jutaan ya. Monggo yang minat silakan. Terus ada lagi di sini Kijang. Monggo yang minat silakan, sekitar 95 30, ya. Nah, monggo yang minat silakan ke Kacung Motor ya. Untuk harga-harga 20 jutaan juga ada seperti ini Spas. Monggo pilih-pilih di sini sampai puas lur ya. Pilihannya merdeka banget banyak. Monggo sampai sana ujung sana. Nah, sekitar 70 jutaan dapat operasional seperti ini 2011 ya. Ada lagi di sini plat F Agya ya, sekitar 80 jutaan ya. Escudo Nomade juga ada 50 jutaan dan masih banyak lainnya. Ada Solar Hyundai ini 49 juta udah salahnya. Nah, ini platnya AG, ini Solar ya 2011. Terus ada lagi di sini Espace 20 jutaan. Terus ada lagi Blazer 2003 ya. Blazer ini tak jual ke sampean sekitar 50 jutaan plat L ya. Soalnya 2003 yang baru ini, yang model baru. Panther juga ada lur, Panther
sekitar 80 jutaan 2012, terus Panther lagi yang ini 60 jutaan tahun 2000 ya Panther ini. Terus yang ini Hyundai 40, ya 2004. Terus yang ini Panther lagi 60 jutaan juga. Monggo langsung tanya ke Pak Oka sama Pak Sairi ya, 50 jutaan. Oke, baik. Terus Grand Livina 2011 sekitar 80 jutaan juga. Monggo yang minat silakan ke Kacung Motor. Ada lagi di sini Karimun ya, sekitar 50 kalau tidak salah ini. Monggo datang ke Kacung Motor. Terus di sini lur, Espas lur. Espas. Terus di sini Grand Max lagi sekitar 70 koma. Ada lagi yang terbaru Honda City sekitar 70 koma 2005. Ada lagi di sini 60 koma plat AE. Ada apa namanya Stream. Terus Taruna 2003 yang terbaru ya. Sekitar 50 jutaan ya. Monggo 2003 injeksi. Terus ada lagi CRV sekitar 70 jutaan 2003. Sekitar lagi ada Espas 20 jutaan. Ada lagi di sini Kijang Krista tahunnya 2000 sekitar 55 juta ya. Monggo yang minat silakan. Pajak juga hidup itu tadi. Ada lagi sedan murah-murahan 20-an. Ada lagi kuda Diamond Diesel ya 2002 plat L 60 jutaan. Terus yang di sini sekitar ada Evalia sekitar 80 juta 2014. Grand Livina plat B ya. Monggo sekitar 80 jutaan. Terus ada lagi Panther lagi ya 2012 sekitar 80 jutaan. Ada lagi Xenia ya 2006 sekitar 70 jutaan. Yang di sini ada juga Taruna sekitar 50 jutaan. Ada lagi Bok 2011 ya, McFan 70 jutaan. Ada lagi R3 2012 sekitar 110 koma. Grand Livina lagi sekitar plat AG 80 jutaan. Ada Vios di situ sekitar 80 jutaan. Yang minat silakan ke Kacung Motor 1 ya. Hubungi nomornya Pak Sairi ya di sini. Di seputaran showroom 1 lur. Nah, ada Mobilio lur. 140-an yang 130 jutaan ya lur. Monggo yang minat silakan warna abu-abu. Monggo yang minat silakan di Kacung Motor 1. Terus ada lagi Grand Livina sekitar 90 jutaan warna putih lur ya. 2011. Terus ada lagi Grand Livina lagi 2014 yang baru datang ya. Yang minat silakan ke Kacung Motor sekitar 2015 sekitar 110-an ya. Monggo 110 koma. Plat AG lagi ada Xenia 2013 platnya lokal lagi 100 jutaan ya. Monggo masih seperti baru, barcode utuh lho, rekomendasi banget buat sampean. Xenia lagi, monggo yang minat silakan. Terus Xenia XI yang ini 70 jutaan, kalau yang ini 80 jutaan. Kemudian di sebelahnya ada New Camry lur. Monggo yang minat silakan. 90 koma ya. 2000 berapa ini? Tipenya V ini ya. Barang lumayan bagus 2008 kalau enggak salah ini. Monggo. Nah, ada lagi Grand Livina lagi. 2013 sekitar 90 jutaan ya. Sirion 70 juta. Monggo yang minat silakan. CRP 75 juta 2006. Monggo. Yang ini juga sama 70 jutaan, 2000-nya sama. Terus di depannya yang bocil-bocil ada juga lor ini. Ini grup bocil-bocil 30 jutaan sampai dan bla 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 ini ya. Di sini 70 juta, ada yang 50 koma, ada 2016 ini. Rekomendasi banget buat sampean yang cari mobil bagus, tak rekomendasikan ini online ya. Ini Proton bukan bekas taksi, asli putih, orsinilan full. Ya terus City, Honda City ya sama 70 jutaan, yang ini 60 juta Hyundai Jet ya. Terus Datsun lagi sekitar 70 jutaan sama. Yang ini 29 juta rekomendasi buat sampean. Ini juga sama bagus barangnya lumayan. Yang ini 28 juta saja Civic. Nah, yang ini 29 juta ya. Monggo. Barangnya bagus lumayan ini. Terus yang ini Honda Jazz ada juga di sini platnya AE ya. Monggo yang minat silakan. Kita jual dengan harga sekitar 80 jutaan ya, monggo. Ditek terus ada lagi Panther yang harga-harga 70 jutaan seperti ini. Baik, kita ke showroom berikutnya, Lur. Oke, Lur, kita review yang di Kacung 3 ini. Baik, ada Honda Jazz, Lur ya. Platnya lokal lagi. Kemudian ada Calya, Lur. Sekitar 110 jutaan ya, 2016. Kemudian yang di sini ada plat AE Grand Livina lur, 2015 lur.
tak jual ke sampean dengan harga sekitar 110 koma. Ya bisa nego ya, Lur. Oke, nah, kita masuk ke dalam, Lur. Ada Fritz 2012 130 jutaan, Lur. Monggo, yang minat silakan 2012. Kemudian ada lagi plat P ya sekitar 120 koma Odyssey ya. Kemudian ada Grand Livina sekitar 99 juta. Monggo, yang minat silakan ke Kacamata. Kemudian ada Honda Jazz, tahunnya 2010. Nah, platnya kita Trenggalek. Kita jual sekitar 129-130 ya. Kemudian ada Grand Livina ya. Monggo, yang minat silakan sekitar 110. Kemudian ada R3 2013 sekitar 110 koma. Nah, kemudian ada Honda Brio, platnya lokal AE, pajak baru 2017 120-an, Lur. Nah, ada lagi R3 2000 berapa ini? Plat N. Plat N sekitar 130-an ya, monggo. Tahunnya 2015 ya, Lur. Udah model baru. Kemudian ada ARV sekitar 190 koma manual transmisi 2016. Kemudian tidak lupa ada CRV, Lur. Platnya N lokal 240 koma ya. 2016 plat N. Yang minat silakan ke Kacung Motor, jangan lupa kalau di Kacung 3 hubungi nomornya Arifin sama Pak Amri ya, Lur ya. Siap kirim-kirim ke seluruh Indonesia, Lur. Kemudian ada Grand Livina di sebelahnya 2014 sekitar 110-an ya. Monggo. Kemudian ada CRV ya, sekitar 109 juta. Untuk transmisinya Matic, Lur ya. Matic. Kemudian ada Brio 2019. Kemudian ada Pajero Exit plat W ya. 2009 sekitar 199. Untuk transmisinya Matic ya, Lur. Kemudian ada Wuling, kilometernya masih rendah banget ya. Barangnya istimewa, ini recommended banget, kita jual sekitar 110 koma. Yang minat silakan. Ada Yaris ya 2015. Untuk transmisinya Yaris Matic, Lur ya. 150 koma. Alphard, Lur, istimewa plat L 2006, recommended banget buat sampean, 160 koma. Untuk barang saya rekomendasikan ya. Monggo yang minat silakan ke Kacung Motor 2006. Semua masih fungsi dengan baik ya. Yang online saya sarankan ini. Kemudian yang online juga saya sarankan CRZ 310 juta nego 2016. Kilometer masih 50-an ribu ya. Full orisinil ya, total. Kemudian ada Camry 2000 berapa ini? 2008 ya kan, udah salah kan, 110-an ya. 110 koma. Platnya lokal Aki Nganjuk. Untuk transmisinya Matic. Ada lagi Mobilio RS ya. Maaf bukan. Ini tipenya 145 juta 2017. Kemudian 2011 Camry 130-an. Kemudian Mobilio lagi RS tipenya ya. Manual transmisi 150 koma. Kemudian ada Yaris lagi 2016. Maaf, keliru tahunnya ini. Ini kita jual dengan harga 150-an Matic ya transmisinya. Kemudian ada lagi yang manual 2016 Sigra 107 juta sudah lokal AE ya. Kemudian ada lagi di sini Yaris manual yang ini, platnya B. Monggo 150-an 2016 14 atau mungkin 140 koma ya, Lur. Langsung ke Mas Arifin atau Pak Amri aja, lupa harganya. Kalau yang ini 130 jutaan ya, monggo. Kemudian Alphard ini beda harga, Lur, karena warna silver agak murah dikit dari yang itu. Kalau yang ini sama 2005, yang ini build up plat AG ya, 130 koma. 139-an ya. Monggo. Ada Wuling Convero ya, 2019 istimewa barangnya, 110 koma. Kilometer masih 30.000, rekomendasi untuk yang online. Ada lagi Honda Jazz 120, 2009 RS ya. Ada lagi Mobilio lagi 130-an 2016. Ada lagi di sini Grand Livina sekitar 100 jutaan 2012. Matic kalau tidak salah ini. Manual ya transmisinya, maaf. Terus ada lagi Jazz lagi 2013 RS 140-an. Yang ini Mobilio 2018 140, koma. Kemudian CRP 109 juta. Kemudian Civic FD ya, kita jual 114 juta nego. Kemudian ada lagi 145 RS Honda Mobilio ya, 2015. Kemudian ada Brio 2000 berapa ini? 107 juta ya. Kemudian ada lagi 140 koma dapatnya Yaris tipenya G. Di Kacung 2 masih banyak pilihan juga, Lur. Jangan lupa Mas Edi selalu setia menemani cacat Anda ya, Lur. Siap mereview unit-unit memberikan foto, video, kirim-kiriman di Kacung 2.
yang mau beli online, saran saya di Kacang 2 Mas Edi ya. Nah, kalau Kacang 2 ya. Oke, kita review dulu. Grand Livina 80,2009. Kemudian ada lagi Grand Livina lagi 80, juga. Monggo, yang minat silakan warna silver. Kalau Grand Livina banyak. Plat AG ya. R3 120, yang minat silakan ya, lur manual. Pajak baru, plat baru, platnya AG 2013. Kemudian ada lagi Avanza 80 jutaan, yang minat silakan. Kemudian ada lagi R3 ya, sekitar 110, monggo, yang minat silakan. Kemudian ada Innova ya, platnya S 2005 ya, sekitar 100 jutaan, monggo ya, minat silakan. Tipenya G, Datsun Go sama di kita, tinggal pilih barangnya aja. Suzuki Baleno Next G plat W ya, sekitar 60 jutaan. Ada lagi Xenia sekitar 114 juta 2015. Ada lagi CRV 2006 sekitar 80, monggo. Yang minat silakan ke Kacang Motor. Ada lagi Terios ya 2011. Monggo sekitar 110. Ada lagi di sini Grand Max 80 jutaan 2010. Platnya H, yang rumahnya Semarang monggo silakan. Masih di Innova lagi. Kali ini plat W ya, 90 jutaan 2005. Nah, yang minat silakan ke Kacang Motor ya. Mirek lur, ini warnanya antik ya lur. Warnanya agak ke hijau-hijauan, bisa nego sekitar 80 jutaan 2013. Kemudian Innova lagi sekitar 100 jutaan 2005, plat P yang rumahnya Jember Banyuwangi monggo. Ada lagi Panther ya, Solar 2011 sekitar 120 jutaan. Yang minat silakan platnya lokal AE. Kemudian Sigra ya 2016 sekitar 100 jutaan monggo yang minat silakan. Seperti ini kondisinya. Kemudian ada lagi Sigra lagi Kalia ya monggo sekitar 110-an. 110 juta ya ini 2017 kalau tidak salah Kalia. Kemudian yang suka merek bukan merek ini Sirion RS 2013 sekitar 80 jutaan pajak baru plat baru. Monggo yang minat silakan ke Kacang Motor. Sirionnya seperti ini bagus, yang model baru tipenya RS. Lagi R3 2000 berapa Mas ini? 13. Masih 110, monggo yang minat silakan. Kemudian yang suka motor besar murah meriah Proton Exora 69 juta plat L. Untuk tahunnya 2010, monggo. Di belakangnya ada Xenia ya lur, Xenia. 2010 sekitar 80 jutaan. Kemudian masih ada lagi Xenia 2014 sekitar 110-an monggo yang minat silakan. Masih ada lagi sebelahnya Mirek Toyota Mitsubishi Mirek 2014 pajak baru plat baru AG Trenggalek ya. Sekitar 90 jutaan ya. Pajak baru plat baru AG Trenggalek. Kemudian ada lagi Honda City sekitar 70 jutaan. Kemudian ada Geli Panda sekitar 50, platnya AG ya lokal monggo yang minat silakan. Untuk sebelahnya ada Karimun sekitar 60 juta. Tahunnya 2008 ya, Rara. Monggo, untuk Xenia-nya 2010 juga, besar 80 jutaan. Yang minat silakan ya, dan masih banyak pilihan lainnya. Sini juga masih banyak lur, ya. Kayak ada Mobilio 2017, sekitar 170-an ya. 150-an ya, 150 juta. Terus ada lagi Wuling Convero 2019, sekitar 109 juta ya. Monggo, yang minat silakan. Kemudian ada lagi Avanza Veloz 130 juta udah terima atas nama ya. 130 jutaan lah pokoknya. Udah terima atas nama kalau 4B sekitar 120-an. Terus ada lagi Xenia X 2017. Maaf, Barong Link 2015 sekitar 130-an ya. Kemudian ada lagi Mobilio sekitar 140-an 2018 17. Kemudian ada lagi CRV plat N ya. Sekitar 110-an. Kemudian yang suka Grand Livina ada 1, 2 di sebelah sana juga. Sekitar 2015 sekitar 100, ya. Nah ada lagi Brio RS sekitar 110-an ya, 110, terus ada lagi Avanza 130, 2016 platnya lokal F ya, monggo. Kemudian Grand Livina lagi plat AG 2015 sekitar 117-an ya, monggo. Lagi Grand Livina lagi platnya B, monggo yang minat silakan. Sekitar 110-an ya. Kemudian ada lagi R3 GL Suzuki ya. Barangnya lumayan recommended sekitar 110-an. Nah, ini Mercy laku kayaknya ini. Terus
Yang ini belum. Yang ini 45 juta belum. 298. Yang ini Vios 60 juta juga belum. 2012 Viosnya. Yang ini plat AG Avanza belum. Tipenya S ya. Plat AG sekitar 99 juta ini 2011-10 ya. Kemudian Picanto sekitar berapa ya kemarin? 2012 kalau tidak salah ini. Sekitar 2012 80 jutaan atau 70 jutaan ya. Kurang lebih itu, kurang tahu lah. Plat S. Ada lagi 79 juta APV 2010. Ada lagi Mobilio RS warna silver. Ini sekitar 150-an ya 2016 RS tipenya. Terus ini ada lagi yang harga 70 jutaan Stream 2004. Pacarnya juga hidup, monggo yang minat silakan. Ada lagi Karimun ya, Karimun, monggo yang minat silakan, Karimun kotak. Ada lagi ini Karimunnya 50-an, yang ini 70 jutaan sekitar 72 juta 2003 Odyssey. Kemudian ada lagi di sini Xenia sekitar 70, monggo. Yang ini 49 juta Escudo nego. Yang ini 45 juta Vios 2004. Monggo. Ya. Nah, untuk yang di Kacong 4 kayaknya masih banyak, Lur. Ya. Masih ada beberapa unit. Insyaallah kita akan review satu persatu secara detail dulu. Nanti untuk video lengkap minta langsung ke Mbah Tohir ya, Lur, kalau di Kacong 4 ini. Soalnya durasinya nanti terlalu panjang kalau kita terlalu real banget ya. Ada Xenia, Lur. 2010 sekitar 80 jutaan, Lur, ya. Kemudian ada Sigra ya. Monggo. 2017, 2016, Lur, sekitar 100 jutaan ya. 100 koma. Ada Innova plat AE. Kita jual sekitar 100 juta saja, 2005. Ada Datsun Go, monggo. 70 jutaan. Kemudian ada R3 murah, Lur, sekitar 110-an ya. Kemudian ada Grand Livina 2010 sekitar 80 koma. Kemudian ada Mobilio 2016 sekitar 130 koma. Di depannya ada R3 sekitar 110 koma, ya, Lur. Nah, di sini ada Brio sekitar 110-an 2014 plat W. Kemudian ada R3 lagi 2016 plat lokal lagi 130 koma, yang minat silakan. Datsun Go masih sama ya, 70 jutaan. Kemudian ada Kalya. Tahunnya muda, Lur, ini. Tipenya G2 sekitar 110 koma ya. 2018. Yang kemudian ada lagi Avanza tipenya G 2013 sekitar 120 jutaan ya. Datsun Go masih sama. Kemudian di sebelahnya 2013 R3 sekitar 110-an. Langsung tanya-tanya ke Mbah Tohir ya, Lur. Untuk video real-realnya langsung tanya ke Mbah Tohir ya di Kacong Motor 4 ini. Livina ini platnya B sekitar 110-an 2014. Kemudian ada CRV, nah, monggo, platnya P yang rumahnya Jam Jember dan lain-lain. Maaf, B ya, 109 juta 10 juta ya, rara itu. Yang rumahnya Mojokerto dan lain-lain, platnya S ini ya, sekitar Brio 2016-17 ya, kisar 120-an. Kemudian tak lupa ada Mobilio 2017 140-an ya, yang minat silakan 2017. Kemudian ada CRV, Lur, platnya M, Madura, Jaya Mobil ya. 2008 tak jual sekitar 110 koma. Kemudian ada APV, Lur, 2013 murah meriah 90 jutaan. Pokoknya yang tidak saya sebutkan Matic gitu pasti manual transmisinya, Lur, ya. Tapi kalau saya sebutkan Matic, kalau CRP ini kebanyakan Matic semua, Lur. Khusus mobil-mobil kayak gini manual semua, Lur, ini ya. Tapi kalau saya sebutkan Matic ya, Lur, ya. Nah, kemudian ada Mobilio tipenya E 130-an. Monggo yang minat silakan. Kemudian ada Xenia R Sporty 110 koma. Monggo yang minat silakan ke Kacung Motor tanya-tanya ke Mbah Tuir bisa. Kemudian ada Mobilio RS 2016 ya. Tak jual 150-an ya. Monggo yang minat silakan RS 2016. Kemudian ada Xenia lagi 110 koma ya, monggo. Xenia lagi 2016-17 AG Trenggalek. Plat lokal AG kita jual 129 juta. Kemudian ada Captiva diesel 2010 platnya W yang rumahnya Sidoarjo dan lain-lain, monggo. Untuk transmisinya Matic ya, tak jual ke sampean dengan harga 115, udah pajaknya baru, Lur.
Nah, ada lagi Sigra 2018 105 juta lur, nego. Monggo yang minat silakan ya. Nah, kita cek di gudang belakang di Kacung Motor 4 ini. Jangan lupa admin langsung hubungi nomornya admin langsung ya. Penonton langsung hubungi nomornya admin langsung di Mbah Tohir ya. Dan di gudang belakang showroom 4 ada Mobilio RS 2015 ada ya, plat AE 150 koma, yang minat silakan. Soalnya plat AE ya. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.